Hi guys, welcome back to Borang Channel. Video kali ini kita akan ke Cibaduyut dan kita akan review sepatu-sepatu yang murah-murah banget. Dan sepatu-sepatu di sini mereka produksi sendiri dan terbuat dari kulit sapi asli. Kalian pasti penasaran kan guys? Tenang aja, nanti di dalam video kita akan cantumkan nomor WhatsAppnya. Guys, don't forget to like, comment, dan subscribe Borang Channel ya. Dan jangan lupa juga share video-video dari Borang Channel. Oke guys, sekarang saya udah ada di Cibaduyut di Kota Bandung. Kalian kalau mau kesini, kalian bisa search di Google Maps ya guys. Karena di sepanjang jalan ini banyak banget toko-toko yang jualan sepatu. Nah, sekarang saya udah ada di salah satu toko di Berlian Shoes. Sekarang kita tanya harga dan kualitas sepatunya. Oke. Ini produksi sendiri, Pak ya? Iya, itu produksi kita sendiri nih ya. Dari produksi toko Berlian. Ya, okay. Asli kulit. Asli kulit ya. Kulit apa, Pak? Kulit apa dia? Ini kulit sapi. Sapi ya. Iya, okay. Kebanyakan kulit sapi. Kalau kulit kambing tuh buat jaket, ya. Buat tas-tas. Kalau kulit sapi buat sepatu. Oke, okay, siap. Ya, okay. Ini berapaan Pak keginian? Itu kalau kita jual enceran biasanya harganya 200, tapi kalau untuk konsumen udah langganan itu harganya 160-an. 160 itu 160-an. Satu ya? Iya, satu oh, satu pasang. Oh, satu pasang ya. Ya. Oke, 160. Ya. Langganan. Rata-rata berapa ini, Pak? Rata-rata harganya 200-an lah. 200 ribuan ya. Ini sepatu safety ya. Ini safety lodong namanya. Itu buat proyek. Ya. Buat pengaspalan jalan, nah itu digunakan buat bangunan. Ya. Berapa nah, ini Pak? Ya. Berapa harganya? Itu harganya 220. Itu kalau konsumen langganan itu harganya diskon lagi, jadi 200. Siap. Ya. Oke. Okay. Ini toko berli. Ini rata-rata 200 berarti Pak ya? Rata-rata 200 ya. Sepatu kulitnya ini sepatu olahraga ini rata-rata berapa Pak? Ini kalau sepatu olahraga rata-ratanya 150-an. 150 ya. Kualitas KW1 ya, KW1 bagus, mantap, dijamin sih. Ya kuat bagus. Ini ada Adidas, bisa kirim-kirim Pak ya? Ya bisa, siap kirim, siap kirim ke alamat. Rp150 Pak ya rata-rata 150-an ya. Ini pentopel buat laki-laki, PDH ini juga ada. Pentopel ini berapa ya, nih, pentopel Pak? Ini yang sol ini biasanya nih fiber. Ini pasarannya nih sampai 300-an, kalau di sini cuma 200 ribuan. 200 ribu. 200 ribu ya. Bagus ya. Laki-laki. Kulit asli nih Pak ya. Asli kulit. Kulit sapi asli. Ya. Oh, ini keren. Di atas ya. Ini berapa, Pak? Ya, PDH harganya 250-an. Ya. Ah, kalau itu harganya udah di variasian ini kita kasih harga paling murahnya 160-an. 160-an kulit ya. PDH TNI resleting namanya. Oh. Ini yang sol ini bagus, sol fiber. Ya. Ini berapaan Pak? Bawahnya itu sol fiber itu harganya 220-an. Wih, bagus ya. Pak ya. Itu 220-an fiber solnya. Oke. Okay. Bagus, asli kulit, eksklusif tuh, mantap. Itu kita kasih merek Belly. Ya. Ya. Belly udah terkenal tuh di mana-mana tuh. Betul Pak. Berarti ini rata-rata 150 sampai 200-an. Iya, 200-an. Ya, paling mahal 250-an lah. Okay. Itu udah. Itu rata-ratanya 200 150.
Jadi kalau mau yang beli bisa langsung ke Berliansus. Berliansus. Nomor HP-nya. Ini laki-laki Pak, ini perempuannya ya? Ya, yang perempuan ya, pentopel perempuan. Berapa Pak nih rata-rata kira-kira harganya? Pentopel perempuan rata-ratanya 100. 100-an ya? Ya, 100-an. Kalau yang tinggi itu 150-an. Itu 150 yang tinggi. Oh, ada haknya. Itu udah dinamakan jenggel. Untuk poluan-poluan Pak ya? Ya, poluan, buat ada. Buat kantoran lah. Kantor juga bisa. Nah. Kalau kayak gini Pak? Ah, itu 100-an, 100 ribuan. Pentopel kulit. Bagus nih kualitasnya. Kalau cat-cat segini Pak? Iya, cat-cat itu ini lokalan, ini harganya 100 ribuan. 100 ribuan lokal ya? 100 ribuan. Ada kayak gini Pak. Ini yang bagus, bawahnya karet mentah nih. Nah. Ini berapa Pak? Ini 100 ribuan. 100 ribu pas ya berarti? Iya, bagus. 100 ribu pas harganya? Udah. Ya. Pas ya 100 ribu ya? Pas, ya. Keren. Udah harga spesial. Ya. Harganya 100 ribu ya? Iya. Ini tadi ya 150-an Pak ya? Ini 150-an ya. 150-an. Ini kayak-kayak peralatan ABRI. Ini 250-an. 250-an. Nah, itu ABRI. 250-an ya. Boleh. Boleh. Campur kampas. Bagus, ini rata-rata 250 Pak ya? 250 yang kalau yang tinggi. Oh ini keren-keren nih Pak. Ah itu. Ini berapa nih Pak? Itu 300-an. 300 ya? Ya 300. Itu yang jengkel-jengkel 300. Ini kayak-kayak Delta ini 200. 200 ribu, ya, bagus. 200 ribuan, siap. Mantap. Jadi Delta itu ya. Oke. Jadi yang mau pesan bisa ke nomornya ini ya. Ke WA ya, langsung ke WA. Ke WhatsApp-nya Bapak ya. Ya. Iya nomornya Bapak. Yang mau pesan silakan ke sini. Berliansus. Nah guys, ke toko lainnya lagi ada toko Nugraha. Nggak kalah murah juga ya guys. Ini produksi sendiri teh? Produksi sendiri ya. Ini berapaan teh? Kalau sendal-sendal kayak gini, kita harga dari 25 per pasangnya. 25 ini ya? 25.000. 25.000 aja. Ini kalau minimal ngambil satu kodi ya, itu dikasih harga 20.000. 20.000. Oke. Okay. Ya. Ini produksi sendiri teh ya? Produksi sendiri home industry Cibaduyut. Cibaduyut. Iya. Kalau yang laki-laki? Kalau yang laki-laki, yang ini kita jual di sini 60.000. Okay. 60.000. Kalau kodian kita 45. Kalau satu kodi isi berapa dia? Isi 20 biji. 20 biji. Ya, ya 20 piece. Bisa kirim-kirim ya? Bisa kirim, ya. Sama perempuannya ini? Sama semua, sama ini. 1, 2, 3, 3 baris ini sama semuanya, ya. Kalau kodian 20 ribu ya? Iya. Ini yang cowok-cowoknya. Ini kulit asli. Asli sapi ya? Ya. Alas sendal juga kulit. Nah, kita ada garansi kalau kulit-kulit kayak gini. Iya. Ya, ada garansinya, itu 2 bulat buat press mesinnya. Berapa ini teh? Kalau harga kita biasa ini ya, kalau biasa di sini paling harga mentok itu 135. Itu satuannya? Iya, 35. 135. Nah, kodian kita beda lagi. Bisa langsung WA aja nanti kalau kodian. Oh ya, WA-nya ke Teh Mona ya.
Ini nomornya. Iya. Ya, ke Teh Mona. Ya. Jadi 135. 135. Ini juga ya? Iya, itu yang Indian yang best seller di Shopee. Shopee, oke. Okay. Best seller, iya, best seller banget itu. Bagus, ini bahannya empuk. Iya, tapaknya juga kulit soalnya. Oh, gitu. Iya, tapaknya juga kulit. Boleh enggak apa-apa di ini aja udah. Iya. Ini 135 juga ya? Iya, semuanya 135. Untuk ambil kodian silakan hubungi Teh Mona. Nomor WhatsApp-nya ini. Kalau sepatu-sepatu kayak gini Teh? Nah, kita sepatu-sepatu kulit kayak gini. Yang di atas berapa nih? Iya. Rata-rata berapa? Yang ini kita dari harga ini aja ya, harga bersahabat. Iya. Itu harganya 225. Kita punya kulit lak namanya. Ini bukan imitasi. Oh, yang okay. Ininya ya. Kebanyakan kan imitasi, kita bukan imitasi. Terus ini kita kulitnya kulit serat kayu namanya. Kulit kayu. Ada garansi juga 2 bulan buat press mesinnya. Kita home industry. Ya, kalau 225 ya? Iya. Kalau ngambil kodian? Kalau ngambil kodian nanti hubungi. Hubungi aja, boleh juga paling kodian 185-an. 185 ya. Ya. Okay. Minimal ngambil satu kodi. Oke, okay, bagus. Itu harga jual lagi. Warnanya bisa campur ya? Warna campur karena model banyak banget ya kalau model. Oh, model bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Kayak gini juga beda ini. Oh, 21 kodi bisa beda-beda berarti ya? Bisa beda-beda. Oke. Okay. Best seller di Shopee kita ini. Ya, best seller Shopee. Iya. Kalau yang ini sama juga? Sama juga, 185 ya? Iya, kalau harga kalo kodiannya. Kalau satunya 235 ya? 225. 225. 225. Kalau ini lebih murah juga. Yang ini berapa? Lebih murah. Kalau yang ini yang 185. Ini satuannya? Satuannya. Oke. Okay. Kulit juga, itu kulitnya kulit bam namanya. Kulit sapi juga. Kulit bam. Kodiannya nanti tinggal hubungi. Tinggal hubungi aja. Kalau sepatu soalnya beda-beda. Iya. Kalau yang di atas ini tuh? Nah, yang di atas kayak gini, yang kayak ginian, ya. Itu harganya 245. Satuannya ya? Iya. Karena kalau harga toko itu pasti pada kaget. Kita kasih harga sahabat aja. 245 ya? Iya. Kalau kodi? Kodian gampang. Kita tinggal hubungi aja. Tinggal hubungin aja ya. Iya, Teh. Biar gampang. Yang... Ada yang bagus lagi, ini. Ini ya? Berapa, Teh? Nah, ini. Dia kulitnya sampai tapaknya. Kulitnya. Sultanam namanya. Oke. Okay. Jenis kulitnya kulit full up. Oke. Okay. Iya, kulit full up. Berapa dia, Teh? Kalau ini kita hargain 275. Iya, kalau ya? Ke toko ke sini itu harganya bisa di atas 300. Okay. Kita nawarin 275. Berarti dia kalau kodian? Kalau kodian hubungi aja. Oke, siap. Oke. Sekali lagi hubungi ke sini ya. Ke toko Nugraha. Ada WhatsApp-nya. Kalau yang perempuan-perempuan Teh? Yang perempuan ini. Ini yang perempuan. Sel-sel kulit. Ya. Nah, kayak ginian kita. Nah. Nih kayak gini juga. Berapa Teh? Nah. 145. Murah aja bisa ini ya, Ma. Satuannya ya? Satuannya. Kulit, udah kulit. Asli kulit. 145. Beda-beda sebenarnya, beda-beda. Iya, iya, beda-beda. Ini yang kayak gini, Mbak? Ah, yang kayak gini kita 60 ribuan aja. 60 ribuan ya? Iya, yang kayak gini kita 60. Itu ribuan. Satuan ya? Iya, satuannya. Kodian nanti tinggal hubungi. Kodian gampang. Ini lebih detailnya nih. Lebih bagus. Ini berapa Teh? Sama. 65 ya? Iya, 60. Oh, 60 ribu kan? Iya, 60 ribu. Model Andin. Itu beda harga. Ini berapa? Kalau yang itu yang 125. 125 ribu, oke. Okay. Iya, 120. Kayu dia ya? Kayu. 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 Oh, iya. Kayu. Kayu yang super.
Ini tadi berapa teh? Yang 60.000. 60.000 ya. Iya. Yang 60.000. Ada juga yang kayak gini, Om. Oh. Ini yang lebih murahnya, Om. Ini lebih murah, ini beda lagi sepatunya. Oh, ini berapa rata-rata? Ini sendal. Oh, sendal. Nah, iya. Ini berapa teh? Yang ini 145 aja. Full kulit garansi full. Juga. Kalau yang ini? Yang ini bedanya cuma 10.000. 155 berarti ya satuannya. 155. Kulit full garansi juga. Setiap model ada 3 warna juga. Produk asli dalam negeri? Asli Cibaduyut. Iya, asli Cibaduyut. Mantap. Siapa tahu mau yang krokodil. Oh, krokodil. LP, iya. Ini berapa teh? Yang ini yang 275. Iya. Ori ini. Kulit sapi ya? Iya. Pabrik punya. Pabrik ya? Pabrik. Mantap. Yang mau silakan hubungi. Nah guys, gimana? Murah-murah banget kan? Dan di sini tuh home industry alias mereka pabrik sendiri. Makanya harganya murah banget ya guys. Kalian bisa langsung ke sini atau kalian bisa hubungi nomor WhatsApp yang udah mereka bilang tadi. Semoga video kali ini bermanfaat ya guys. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. See you next video ya. Bye.